Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu aqwalina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabb yassir wa la tu'assir. Rabb tammim bil khair. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis, tuan imam, pegawai-pegawai syarah Masjid Al-Mustaqim, barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, yang saya kasihi, sahabat saya, tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biyaji selaku penceramah undangan kita pada malam ini. Seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tak sabar-sabar tunggu malam ini sebab nak duduk bersama-sama dengan Ustaz Don Daniel. Bukan senang nak dapat duduk sebelah dia. Sebab dia orang hebat lah ni. Orang besar. Nama jawatan pun pengurus besar. Kuisel ini adalah merupakan anak syarikat kepada College University Islam Antarabangsa Selangor. Saya sayang Ustaz Don, saya sayang kuis juga. Sebab orang rumah saya pun makan gaji dengan kuis juga. Jadi alhamdulillah, setahun lebih ni booking Ustaz Don ni, tahun lebih tu maksudnya bulan 12 baru ni lah. Pasal ni baru bulan 1 tahun baru. Jadi tahun sudah punya booking ni. Kan dapat jumpa tahun 2019. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi alhamdulillah tuan-tuan semua pun diberi kesempatan, diberi peluang untuk datang ke Masjid Al-Mustaqim ini untuk mendengar perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman yang ada pada Ustaz Don di bawah tajuk yang diberikan Islam Agama Kasih Sayang. Seperti yang kita sedia ketahui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua yang ada alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat yang cukup besar kepada diri kita, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Orang yang dapat nikmat iman, yang dapat nikmat Islam ini, Allah Ta'ala janji balasannya adalah syurga. Dan insyaAllah kita semua ini adalah ahli-ahli syurga. Amin. Dan kita doakan kita berada dalam raudhah, dalam taman-taman syurga, dalam masjid ini. Amin. Dan insyaAllah di hari akhirat nanti kita bertemu lagi. Amin. Sebab itu tadi saya pesan kepada Ustaz Don, Ustaz Don, kalaulah Ustaz dalam syurga besok tak nampak saya, mana Ustaz Zakaria, mana Ustaz Zakaria, tanyalah kepada Allah, tanyalah kepada Tuhan, ya Allah, di manakah sahabat Ustaz Zakaria, temukanlah aku di dalam syurga. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jawab. Amin. Kamu pergilah ke sana dan panggil Ustaz Zakaria masuk ke dalam syurga. Amin. Itulah untungnya kita bertemu di dalam taman-taman syurga di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mempertemukan kita pula di dalam syurga di hari akhirat nanti. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti maksud dan makna dia adalah untuk menebarkan kasih sayang. Sebab makna Islam itu sendiri sudah membawa maksud yang sungguh mendamaikan. Islam artinya selamat sejahtera. Islam artinya tidak ada huru-hara. Islam artinya mendatangkan kedamaian, kesejahteraan. Islam artinya mendatangkan kebaikan. Artinya kalau kita menganut ajaran agama Islam ini, sudah pasti dia meletakkan kita ini sebagai seorang yang penuh kasih sayang dalam tubuh badan kita. Orang yang penuh dengan sifat tolong-menolong, bantu-membantu,
hormat menghormati dan berkasih sayang di antara sesama makhluk, bukan sahaja manusia, bahkan haiwan, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk apa sekalipun. Maka Islam itu mengajar bahawa kita ini adalah membawa kedamaian, keamanan dan juga kemakmuran. Maka itulah tema yang akan kita minta dikupas oleh Ustaz Don pada malam ini, yang akan disaksikan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan kita juga ada Zoom kuliah, ya? Betul, mana Zoom kuliah? Audio kuliah. Audio kuliah Lembah Kelang ini, alhamdulillah, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ni tak tahu hak mana satu, tak tahu kan. Semua ni live ni. Hani quiz. Hani quiz. Ini quiz punya, alhamdulillah. Jadi banyak ni, beribu-ribu punya orang like pada malam ini. Jadi soalan pertama saya pada Ustaz Don, yang ni orang semua bakal duk marah atas moderator cakap banyak sangat, bukan nak dengar moderator. Mukadimah tu bagi panas sikit. Baik. Kan, supaya Ustaz Don dia dapat fikir apa benda nak cakap ni. Saya nak tanya Ustaz Don soalan yang pertama sekali. Bila kita kata Islam itu agama kasih sayang, di manakah terletak buktinya bahawa Islam itu membawa kasih sayang? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Zakaria selaku moderator. Kita sama-sama doa supaya Ustaz Zakaria ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada semua yang hadir dalam majlis ini, daripada kalangan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para habaib yang ada, para kiai, ada salah dan silap daripada kami berdoa, berikan tunjuk ajar. Dan seterusnya kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat sekaliannya, kita doakan supaya semua yang ada dalam sini, yang pertama Allah Ta'ala menetapkan iman kita, amin. Yang kedua, supaya Allah matikan kita dalam mati yang baik, amin. Yang ketiga, supaya Allah Ta'ala menerima semua amalan kita, amin. Dan yang keempat, supaya Allah menemukan kita dengan bulan Ramadhan yang akan datang, berbagi lagi 4 bulan yang lagi, insyaAllah, amin. Jadi Ustaz, ya, sebelum mula ni sonok kalau saya tanya dulu lah. Tuan-tuan semua sihat kah? Alhamdulillah. Hajar sihat kah? Alhamdulillah. Jadi biasa satu ketika itu ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling Allah Ta'ala cinta? Siapa manusia yang Allah Ta'ala paling cinta? Maka jawab baginda Nabi, ahabbun nasu ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah Ta'ala cinta sekali adalah manusia yang bagi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi dengan mukadimah itu, saya mengajak semua yang ada dalam masjid yang mulia ini, Masjid Mustaqim Taman Nirwana, supaya malam ni kita duduk, ada tiga benda utama kita nak bincang. Jangan keluar daripada tiga yang ni. Yang pertama, jangan keluar daripada Qaryah Taman Nirwana. Sebab setiap malam kita duduk mengaji, banyak sangat dah kita bincang pasal dunia, bincang pasal Australia, bincang pasal Amerika, bincang Yahudi, bincang yang ni, bincang yang ni.
sehinggakan kita terlupa untuk membangunkan Taman Nirwana punya karya. Mau kata Tok Imam malam ni 3-3, 4-4 Tok Imam pi bercuti, sambung tai pusum tak habis lagi, pakat bertolak lah saya lagi nak jadi imam. Dia tak ada feeder dia. Jadi kita duk bincang jauh-jauh banyak-banyak, kita tertinggal qaryah kita. Jadi saya nak ajak malam ni skop perbincangan kita, tajuk dia iaitu Islam Agama Kasih Sayang. Jom kita bincang dalam konteks Taman Nirwana. Jangan keluar. Macam mana kita nak bangunkan, macam mana nak timbul kasih sayang, apa kasih sayang yang telah luput dulu ada masuk-masuk zaman milenium tahun 2015, 2016, 2017 dah tak ada dah kasih sayang serupa macam tu. Barangkali dulu masa awal-awal dulu Taman Nirwana ni ada, mungkin boleh bertegur siapa, anak siapa berlari ke apa, orang lain boleh bertegur. Lah ni masuk zaman moden, nak tegur pun tak boleh, orang yang ditegur pula kena marah. Ha, kita nak bina benda tu balik. Yang kedua, jangan lari daripada konteks hadis tadi. Apa dia? Orang yang paling Allah Ta'ala cinta adalah orang yang bagi manfaat pada orang lain. Ha, yang ni kita punya topik utama juga, jangan lari. Maknanya kok mana pun kita bincang malam ini, ni petua saya bagi. Tuan-tuan nak jadi yang terbaik dalam mesyuarat, tuan-tuan nak jadi yang terbaik dalam masjid, tuan-tuan nak jadi yang terbaik dalam keluarga, tuan-tuan nak jadi yang terbaik dalam PIBG sekolah, tuan-tuan nak jadi yang terbaik dalam muslimat punya apa, wanita ke hewa ke, tuan-tuan nak jadi yang terbaik, ada sentiasa buah fikiran tu. Apa dia? Apa aku boleh sumbang untuk menyelesaikan masalah yang ni? Masalah apa tak tahulah, kira kalau kita bangkit je masalah. Contohnya masalah hari ni, masalah apa nak bu? Saya masalah hasad dengki. Masalah hasad dengki dalam Masjid Al-Mustaqim, kita fikir macam mana cara aku nak bagi manfaat untuk menghilangkan masalah hasad dengki. Fikir lagu tu, insya-Allah jadi nombor satu. Ha, tu nombor dua. Ha, nombor tiga, jangan tinggal. Kita baru masuk tahun baru 2019. Maknanya awal lagi, bulan Januari tak habis lagi. Jadi siapa yang dalam sini baru duk tertagak-tagak, apa cadangan untuk azam tahun baru, apa azam tahun baru yang nak kena buat, jangan tinggal malam ni. Boleh ambil jadikan topik malam ni sebagai semangat untuk tahun baru. So ada tiga benda, jangan lari daripada topik ni. Boleh? So kita mula perbincangan. Tuan-tuan faham ke awak duk jegi semacam ni? Duk renung. Tuan-tuan faham tak? Okey, mana kita tak lari topik tiga ni lah. Yang pertama, lupa dah. Itu dia lah. Sibuk lah lupa ni rakam, boleh ulang boleh. Yang pertama, apa skop kita? Taman kita, Taman Nirwana, satu. Yang kedua, sebaik-baik manusia yang bagi manfaat pada semua orang. Yang ketiga, hasad dengki pula dah, bukan. Tahun baru, nak mula tahun baru punya buah. Kan Ustaz, ya dah habak Ustaz Irman ni, saya lagi Ustaz Irman pun suruh jawab soalan ni. Dah tak kata orang, cuma segan pun kan, segan nak tanya, nak make sure kita faham. Ajar faham tak? Kalau tak seorang tak faham, hanggup pun saya boleh terima dah. Baik, jadi bila kita kata lagu tu, jom kita balik kepada tajuk kita. Islam Agama Kasih Sayang. Jadi bila kata Islam Agama Kasih Sayang, apa tanda dia? Mesti setiap benda ada tanda. Satu orang nak dikira sebagai dia dah berkahwin, dia ada tanda dia, cincin dia, inai dia. Seseorang itu tanda dia sudah dewasa, dah menanggung dosa dia sendiri, ada tanda dia. Apa dia? Dia baligh, dia keluar air mani, dia mimpi yang indah dan basah dan sebagainya.
Ada tanda lagi menunjukkan kata seseorang itu berjaya ke kepada tahap menyelesaikan Menara Gading, dia ada graduation dia. So setiap benda ada tanda dia. Jadi apa tanda Islam agama kasih sayang? Nombor satu, tanda Islam agama kasih sayang ialah bila Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Tanda kasih sayang yang menggambarkan Islam agama kasih sayang ialah bila Allah utuskan Nabi sebagai rahmat kepada manusia. Hak ini tanda paling besar, nombor satu Islam agama kasih sayang. Pasal salah satu hadis yang dibacakan oleh almarhum Tuan Guru Dato' Harudin, Tuan Guru baca hadis Nabi, Nabi kata au kama qal ya ayyuhan nas, hai manusia, innama ana rahmatun muhdah, aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Tu dia sayang, siapa tak ambil? Pasal pasal Nabi ini telah memberikan satu gambaran kepada masyarakat yang hari ini kita cari. Kita kata tak jumpa. Nabi dah buat dah dulu. Apa dia? Contoh hari ini bila negara membincangkan tentang perubahan, pembinaan tamadun, nak memajukan negara. Nabi dah buat dah dulu, bila mana Nabi mengubah manusia yang jahil, manusia yang terkebelakang, menjadi manusia yang menjadi contoh teladan hari ini dalam setiap perbuatan kita. Kita tak boleh buat lagi tu. Kalau ada pun satu je contoh yang ada. Apa dia? Kalau pi haji dan umrah, tirulah jemaah Malaysia. Satu eh. Teknologi, orang tak tengok kita. Apatah lagi tempat kita. Orang tak refer. Kalau siapa nak cuba jadikan taman dia taman yang indah, tengok taman Nirwana. Tak ada. Kita pun tak ada bagi. Mana ada orang refer. Tuan-tuan kalau nak belajar, pi macam Finland. Ay, pi negara lain. Nampak tak? Sedangkan Nabi biasa bawa satu contoh modul bentuk dengan penuh kasih sayang. Sebab jom kita ambil contoh seorang mak bapak dulu. Mak bapak dengan anak-anak. Satu manusia yang takkan ada lebih sayang manusia lain melainkan mak bapak. Anak tidur malam, dengar bunyi nyamuk tang telinga ni, buka lampu berjaga cari nyamuk ni. Cari nyamuk ni. Bapak, mana tidur? Cari nyamuk sampai dapat tu. Cari nyamuk sampai dapat. Anak jatuh, pom, kena meja. Dia pergi marah meja macam meja faham bahasa. Bapak, kalau orang tengok daripada jauh nampak tu, orang kata dia ni gila betul ni. Ha, bapak punya sayang. Tapi kasih sayang dia ada banyak bahasa dia. Antara contoh bahasa dia, bila anak minta, abah, cik nak pisau. Abah dia kata, tak boleh, pisau bahaya. Tegas. Tegas itu juga adalah ayat bahasa kasih sayang. Rasa itu Nabi dalam pembentukan akidah, Nabi tegas. Nabi kata apa? Suatu hari hadis. Au kama qala. Nabi duduk dekat unggun api dengan para sahabat. Tahu-tahu duk terbang kelkatu ni, kupu-kupu, mos, apa mos lah orang panggil, kupu-kupu lah tu, duk terbang pi naik atas api tu, rom terbakar, jatuh dia. Tuan-tuan boleh lah tengok kat rumah kita kan, kita pasang lampu ke apa ke, oh dia duk terbang, 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 terbang. Nabi kata apa? Tengok dekat netang ni, aku di atas muka bumi ni ibarat seperti lelaki yang mengambil jubah dia, duk halau jangan bagi kelkatu ni masuk ke api. Tapi kelkatu ni degil, duk terbang juga pergi dekat api. Kadang-kadang kita heran lah, kenapa dia duk terbang ni api? Kawan dia terbang, terbakar lah, brum, jatuh lah.
dia main ikut belakang pula dah. Hak yang kita nampak ni sebab kita ada akal, kita beralau, jangan main, jangan main, saya lagi terbakar, dia duduk bakar juga, berung bakar. Nabi kata apa? Aku dengan kamu umpama aku lelaki yang menghalau kelkatu ni, aku pegang baju kamu jangan jatuh dalam api neraka. Tapi sayang, ada di kalangan kita yang tepih tangan Nabi terkencur masuk dalam api neraka. Nabi tegah, dia bagi gambaran macam tu, aku halau dah hampa, jangan mai. Sebab Nabi ada akal waras jauh daripada kita. Sebab Nabi dah nampak macam-macam. Tok Sah pergi jauh, tengok peristiwa Isra Mikraj sunnah. Nabi nampak banyak jenis manusia, macam-macam jenis PM. Makna Nabi nampak jauh daripada kita. Nabi dah halang, jangan mai. Kita akal cetek, kita duduk mai juga kat tempat tu, duduk mai juga dekat tempat tu. Nabi halau kita. Nabi kata, aku pegang hujung baju kamu. Dalam kitab Syekh, apa nama Syekh, apa Fahmi Zamzam ada, dalam kitab Syekh Nuruddin pun ada kalau cari hadis ni. Pegang dah hujung baju apa, jangan jatuh, jangan jatuh. Ada yang hari ni sanggup tepih tangan Nabi, bahasa kami, kuih tangan Nabi pergi ke tepi, terjun juga masuk dalam api neraka. Ha, ni Nabi, dia tegah. Sebab itu ada benda yang Nabi kata, jangan lelaki jadi perempuan, jangan perempuan jadi lelaki. Kita dah hari ini di atas dasar melawak, ini takut. Atas dasar nak ambil hati, itu bahasa cantik dia. Minta maaf lah kalau saya sebut, bukan nak marah ke tak, bukan. Saya cakap pun nada biasa saja. Cuma nak bagi nampak, supaya nampak yang Nabi kata, aku duk tarik ni, jangan pi, jangan pi. Apa dia? Hari ini atas dasar kita nak memenuhi keperluan kita, iaitu manusia perlu berhibur, maka kita pun antara hiburan yang kita perlu adalah berseronok. Maka hari ini disebabkan nak berseronok punya pasal, banyak benda kita langgar, benda tak betul. Contohnya, kita buat lelaki pakai baju perempuan. Dah 10 tahun dah. 10 tahun dah benda ni orang nak buat. Kalau ikut dari segi drama ke apa, kan lagi lama lah cerita dalam TV. 10 tahun dah. Bayangkan budak yang tengok 10 tahun lepas, umur dia 8 tahun. Lah ni umur dia 18 tahun. Kalau dia terpengaruh nak jadi lelaki pakai baju perempuan lembut. Walhal dulu masa buat, atas dasar nak seronok. Kita sampai disebabkan nak seronok, kita tertinggal yang dikatakan pembentukan Nabi bawa atas dasar kasih sayang. Nabi bina, nampak tak? Nabi bina benda tu, Nabi bawa kasih sayang, tapi tegas macam seorang mak bapak. Dia tegas, jangan main api, jangan pi sini. Mak bapak benci ke? Tak, dia sayang, tapi bahasa kasih sayang tegas. Jadi ada tanda yang Nabi bawa, iaitu ketegasan Nabi kepada kita, especially bab akidah. Jadi resolusi yang pertama dulu, atas tiga faktor tadi. Pertama, tanah nirwana. Yang kedua, kita kata apa tadi? Manfaat pada orang lain. Yang ketiga, tahun baru. Maka kita kata, masjid taman nirwana ini al-mustaqim, kena mula sediakan pengajian-pengajian berbentuk akidah, dan mesti kena ajak semua orang kena mai dengar. Sebab kadang-kadang kita nak melawak, tapi kita terlepas pandang benda yang Nabi tegah atas dasar kasih sayang. Aku pegang apa itu, jangan pi, jangan pi. Terjun juga. Ha ni. Contoh tajuk malaikat. Kita tahu malaikat, itu pun nasib baik ada lagu. Jatuh mikrofon siapa? Pergi tengok sat, mikrofon siapa jatuh. Yalah, kena bantulah, sat kita tak dengar suara. Sian apa. Pelekat tu. Okey, cantik. Pelekat lah. Tak mana kita tadi lupa. Malaikat. Malaikat. Dah nasib baik malaikat tu dia ada lagu. 10 malaikat kita hafal namanya, Jibril, Mikail, Munkar, Nakir. Cuba Tok Sah menyanyi, habaq saya seorang-seorang.
berselerak. Tak betul kan? Contoh Mujur ada lagu, tapi poin saya, malaikat bukan hak tu saja. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu bukan yang tu saja. Malaikat dia ada sifat yang wajib bagi dia, mustahil bagi dia, harus bagi dia. Sama macam Nabi, Nabi ada benda yang wajib bagi Nabi, siddiq, amanah, tabligh, patanah. Mustahil bagi Nabi, Nabi penipu, Nabi ni, Nabi berdusta, Nabi apa nama, tak reti, Nabi tak menyampaikan. Ada benda yang harus bagi Nabi. Lagi, Allah, ada benda yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah. Ada. Kita dah belulah. Benda ni kita kena mengaji. Sebab takut kita melangkau benda yang Nabi pegang tadi. Kita nak sangka kita kasih sayang. Nabi lebih kasih sayang daripada kita. Tapi bahasanya tegas. Kalau bahasa kasih sayang Nabi dalam bentuk lembut, seronok macam kita ada tak? Penuh. Penuh. Contoh yang pertama. Ya. Contoh. Suatu hari, sahabat Nabi, mereka ini pi berdakwah di satu kampung. Pi berdakwah, ajak jom masuk Islam, jom masuk Islam. Depa semua tak mau. Tak mau tak apa. Halau pula ke atas. Pi dah, apa tu sok kacau kami. Jadi hak depa ni dah pi jauh-jauh dah. Takkan nak balik buat kemah dekat situ. Manalah nak tahu esok ada rezeki depa nak terima Islam. Buat kemah sebelah kampung. Tahu-tahu buat-buat kemah sebelah kampung, malam tu ketua kampung kena sengat dengan kalajengking. Kena sengat dengan kalajengking, cari ubat tak jumpa, cari ubat tak jumpa. Dia berkata, jom kita pergi try dengan orang yang main mengembara kat kita. Biasalah bila nak cari ni kita, orang kata habis ikhtiar lah cari. Lah pergi juga yang halau tu pun pergi juga lah. Pergi ni kami punya ketua kampung kena sengat, boleh tak? Ada siapa kata berubat tak? Sahabat Nabi kata, ada? Kami kata. Dia kata, tolong sama yang ubat. Tapi ada bayaran dia. Dah hampa tadi halau kami. Dia dalam hati, dah halau aku bagusnya, lagi nak minta tolong. Aku letak bayaran. Berapa? Kurang-kurang sekok kambing kena bagi kat kami. Dia kata, kalau sembuh ketua kampung kami, 30 ekor kambing pun kami sanggup bagi. Dia kata, okey, cantik. Kami pergi berubat. Dalam hati dia, dia tak tahu pun nak berubat ni, sahabat Nabi ni. Tapi geramnya pasal kena halau tadi. Kalau tak mau kata elok, tak apa. Tapi pasal halau ni, kita jadi geram, betul? Sebab tu Nabi pesan, tanda umat aku, Nabi kata, dia mesti kena ada akhlak, dia mesti tak ada bakhil. Dua ni tak ada, bukan umat Nabi. Mesti ada akhlak. Kita orang nak main minta sedekah, kita tak mau, tolak elok-elok. Jangan tengking dia, jangan pukul dia, jangan candek dia, jangan duk pergi mengata. Candek tau, candek. Candek ni kira bahasa Oxford lah. Kira macam tibai dia ke atas lah, kita kata lagu tu. Apa pergi paku buah ni kat dia kan. Dah lah. Ni kaki duk ada, boleh kerja, tak mau duk kerja. Main minta, ingat senang, duit tumbuh kat pokok lah. Ada bubuh lagu tu, faham tak? Orang dengar tu pun dia rasa tak seronok. Tak mau, cakap tak mau. Habis kata, terima kasih lah. Tak apa, tak apa. Dan dia kata, tolong lah encik. Tak apa, adik. Tak apa. Kalau makan, abang boleh bagi. Hak lain abang tak boleh nak bagilah. Tak apa. Halau lagu tu elok-elok. Jangan kita duduk pergi tengkin orang semua. Dia sebab apa? Sebab, tak mau bagi tu, dia tak mencederakan siapa-siapa. Perkataan jahat tu mencederakan hati. Macam isteri kita masak lah. Dia masak tak sedap. Masak tak sedap tu dia tak cedera siapa-siapa pun. Tak ada demam, tak ada apa. Tapi perkataan kita bila kita kata tu, dia cedera dalam dia. Apa anu? Lepas tu Nabi tak ada. Nabi mulut dia bagus. Orang bagi limau, kan Nabi duduk bersila. Cerita limau sat lagi. Cerita hak ni dulu ni. Hak kawan kena senyap kalau jengkin tu mati dah apa kita tak cerita pasal dia. Tak pomo tak sampai. Tak pomo tak sampai mati. Jadi dia kata, boleh. Dengan syarat pergi sekok kami. Kata, jangan katakan sekok. Kalau baik kami tokyo ni, kami bagi dalam 30 ekor. Dia kata, okey. Kami pergi berubat. Pipi-pipi. Nak baca apa? Baca patihah 7 kali. Ya?
Buah tu je lah yang ada awal. Baca-baca patiah. Hembih. Baik. Itu berkat tu. Nabi. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Baca-baca patiah 7 kali. Hembih. Baik. Baik. Dia kata, nah 30 ekor kambing. Dia kata, tak, kami tadi melawak aja sebab geram kat Allah. Dia kata, tak, kami memang bagi. Loh, dah kata, dah main dakwah, piada kambing buat dah. Balik, dia cerita dekat Nabi. Habak, kata, tak boleh, kita tak boleh teruskan dakwah kita. Kita kena beritahu dekat Nabi ni, 30 ekor kambing ni nak buat apa. Kita bukan main nak ambil kambing ke apa. Punya, nampak sahabat Nabi tu tadi, nampak. Punya jaga hak ni. Aish, Nabi tak kata dekat kita ni, kambing ni pergi mana ni? Jom balik tanya Nabi tu, tak boleh, bahaya. Dia rujuk Nabi, wahai semua tu, kira bahasa kita kata, dah besar panjang lah, semua tu tok-tok mufti belakang lah. Patah balik kat Nabi, hak tu syok para sahabat. Patah balik, buat balik 30 ekor kambing. Nabi kata, eh, sah yang berdakwah. Dia kata, bukan. Ni, kami buat balik 30 ekor kambing. Dia kata, apa, cerita. Saya tak biar lagu ni, dia pun kena senyap. Kami geram. Bila kami geram, kami letak bayaran. Kami kata, buat main kami sekor kambing. Dia pun kata, kalau baik, dia pun bagi 30 ekor kambing. Kami hembih. Baik. Dia bagi 30 ekor kambing. Nabi kata, baca apa? Baca surah Fatihah. Nabi kata, macam mana tahu kata baca surah Fatihah tu ubat? Betul lah tu. Maknanya sekarang ni Nabi ajak dah para sahabat, kata baca surah Fatihah tu untuk ubat penyakit. Nabi tak ajak. Sebab tu Nabi tanya, apa baca apa? Dia kata, kami baca Fatihah. Eh, macam mana tahu kata Fatihah tu ubat? Betul lah tu. Maknanya Nabi tak pernah ajak. Tapi sahabat buat. Cuba kalau kena hari ni. Oh, dia patibai kita, ni bid'ah ni apa? Gaduh. Wahai yang layak, kata Nabi, aku tak pernah ajak apa. Apa belajar tak mana? Datuk Nabi buah ayat tu. Tapi Nabi punya bahasa punya cantik. Betul lah yang bapak tu betul. Kena. Punya cantik bahasa Nabi ajak. Kalau kita tak ada. Hang buat mana ni? Ambil mana ni? Ha? Nabi nak buat ke apa? Hampa pun tak bisa baca banyak. Relax lah. Nampak? Nabi punya bahasa, wah cantik. Nabi kata, macam mana tahu ni apa patihah ni semua penyakit? Dia kata, tak tahu, baca je lah. Hatu yang tahu pun. Nabi kata, betul lah yang tu. Hatu tu kambing ni macam mana? Macam ni, kambing ni hampa ambil semua, sikit pun main kat aku. Nabi kata, setel. Habis apa? Tokeh yang ajak kena bagi juga. Nampak? Punya cantik bahasa Nabi dengan sahabat. Nabi tak ada tibai sahabat, walaupun itu zaman menurunkan hukum hakam. Beza kita hari ni. Kita sikit saja. Ni, nak main raya Cina ni. Nak main raya Cina, tengok mesti keluar lagi. Apa hukum mengucapkan apa selamat hari raya Cina kat orang Cina? Mesti keluar. Bacalah benda dah duk ada. Tak usahlah duk buat gimmick nak saja penaik. Faham tak? Ha. Sekarang ni, benda lagu ni, suhu di negara kita dalam isu macam ni, tengah panas. Jangan ada penduduk Taman Nirwana duk buat perangai lagu tu. Jangan saja bangkit isu. Nabi patut buat benda tu, Nabi tak buat. Isu sikit saja. Tu kita tak cerita lagi dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Tapi poin yang abang kata apa? Salah satu tanda Nabi, salah satu tanda kasih sayang Allah hantar Nabi mai, banyak bahasa kasih sayang, antaranya tegas, antaranya lemah lembut. Contoh buah limau. Buah limau ni mai, Nabi duduk dengan para sahabat, mai seorang perempuan, dia bawa limau satu raga, kata mai bagi. Ustaz nak cakap kan? Ustaz cakap boleh kan? Saya tak mau cakap dah. Ustaz nampak, saya tengok macam tak ada harapan nak bagi peluang berhenti ya, tu, kan? Kalau pegang mic, okay, Ustaz dah pegang tu, tak apa lah, saya boleh berhenti. Ustaz tak pegang, nampak macam duk suruh aku cakap. Syok lah, jadi moderator sedang. Allah, tanda kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sambung. Bawa satu raga limau mai dekat Nabi. Lepas tu, tak dekat Nabi. Dia kata, jemputlah makan. Nabi buka satu limau, koyak perum keluar, bau dia harum semerbak. Nabi pun makan, kerum makan, buka lagi makan. Sahabat ni keliling ni, mereka kenal Nabi. Nabi sikit kongsi ramai-ramai.
Kalau lapar sama-sama, kenyang sama-sama. Kalau ni lima umat, balas seorang-seorang. India ke orang lain kata, eh teliuk ke, eh teliuk ke, mata lima ni, kongsi pacul. Dia sedap lah. Nabi tak pelawak. Nabi makan, dia senyum lah. Nabi habis, Nabi makan beberapa biji. Nabi kata, terima kasih. Dia kata, cukup dah kan? Nabi kata, cukup, alhamdulillah. Bila perempuan tu beredak dengan limau-limau dia, sahabat Nabi tanya, amboi Nabi, bubuh seorang. Kami tengok klipok-klipok, tak sampai langsung limau kat kami. Nabi kata, aku nak abang kat hamba. Aku tak bagi ke hamba sebab aku kenal hamba. Limau tu masam. Jadi siapa yang teringin nak jadi Nabi, makan limau masam senyum. Kalau boleh buat lagu tu, boleh jadi Nabi. Ha. Hak tu Nabi punya buah. Makan limau masam boleh senyum. Hak tu. Sampai sahabat terluk. Hak tu. Korup punya makan. Sahabat tengok Nabi kata, limau tu masam. Aku tahu kalau aku bagi ke hampa-hampa mesti maki dia lah. Halah, jangan katakan orang lain. Orang tarik Nabi berbirat merah pun, sahabat dah buka bedak. Tambah bagi limau masam. Bagi limau masam, ha, nak bunuh Nabi. Oh, dia macam gini bangun. Ha, Nabi kata, aku kenal hamba. Tapi punya hamba Nabi tu, ya Allah, lagi boleh telan-telan. Nah, tengok bulan Ramadan ni, tengok dia dulu ke mana. Beli-beli makanan tak elok, dia maki habis satu Facebook. Relaklah, rezeki hari tu hang beli tak kena. Dia pun tak tahu basi. Dia pun tak tahu tak jadi. Dia pun tak tahu tak ada geran. Dia pun puasa. Relaklah, bawa tenang. Esok bi habaq lain. Boleh dia mengimprovekan masakan dia. Wallahu'alam. Jadi sebagai tanda, apa tanda Islam? Bila orang tanya, di manakah kekuatan hang tuah? Bukan, yang lain. Di manakah tanda Islam itu agama kasih sayang? Buah nombor satu lagi, sebab adanya Nabi. Ini tanda. Orang kata, okey, kalau begitu kami asyik ikut contoh teladan. Dak Nabi itu ada dak tanda sesuatu pada dia? Ada. Apa dia? Disebabkan ada Nabi inilah Allah kata apa? Fadima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Apa dia? Disebabkan rahmat dan kasih sayang kami, kami bagi kat Nabi, Nabi sangat kasih sayang dengan hampa. Pasal ada Nabi, Allah kasih sayang kat kita. Tak ada Nabi, kita jadi macam umat lain. Dosa saja, bumi pun terbalik, selesai. Betul? Itu salah satu tanda. Wallahualam. Boleh? Boleh? Saya duduk ralik dengar. Sedap tak sedap, 35 minit. Tujuh. Saya duduk plan 5 soalan nak tanya kat Ustaz. Tu dia. Dan satu soalan 35 minit. Tuan-tuan darat dengan 5 soalan. Tuan-tuan nak balik tu apa malam? Nampu ni. Dah dia buah awal ya, 35. Buah lain makin kurang. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah tanda dan buktinya bahawa Islam, agama yang kita anuti, agama yang kita turuti, ini adalah agama yang menganjurkan kasih sayang. Bukan sahaja berpandukan kepada apa yang ditunjuk oleh Nabi. Syariat yang diutus dan yang dibawa oleh Nabi itu sendiri sudah membuktikan bahawa Islam itu agama kasih sayang. Sebab itu Nabi Muhammad, Ustaz Don sebut tadi tentang akhlaknya, sudah pun membayangkan bahawa begitulah keindahannya Islam. Sehingga kalau makan limau yang masam pun boleh muka manis, kan? Dan dia tahu dia tak bagi dah dekat sahabat tu, sebab sahabat kalau makan limau tu dia muka dia buat muka tak elok. Muka cengeng. Bukan kata sahabat Nabi, kena kat kita pun sama kan. Oh, iya, iya. Balik pun buat limau ni. Bagi makan ke apa? Tapi Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam, itulah sebaik-baik akhlak, sebaik-baik makhluk yang dijadikan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, cerita yang Ustaz Don bawa tadi, bagaimana Islam itu membawa rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam.
walaupun orang kampung tadi punya dia marah datang berdakwah kan, halau keluar daripada kampung. Betul. Tapi bila ada kesusahan minta tolong sahabat Nabi, sahabat pi tolong juga walaupun dengan minta pengerat sikit. Ni nak membuktikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jemput Ustaz Don, bayar sikit tak ada masalah. Astagfirullahalazim. Tak situ dia putihlah. Bahaya benda ni. Mendalamlah. Sebab orang dok komplain, tuan-tuan. Ni takkan jemput mai nak jampi sikit dekat ayam pun kata bayar pun depa kacau. Kacau Ustaz, tukar tajuk lain Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baca 7 Fatihah, 7 ayat Fatihah, 30 ekor kambing tuan-tuan dan puan-puan. Tu dia. Kan? Ni saya bawa seorang kawan ni, dia tu anak tu Guru Harun Din. Allah. Dia Darussifat punya orang kan, orang duk panggil. Jadi selalu duk tanya, dia kata ustaz, macam mana ni orang duk panggil tolong bagi ubat, orang kena rasuk hantu, budak sakit perut ni orang duk panggil pukul 2 pagi, 3 pagi, depa bukan kira kita nak tidur ke letih tak letih. Depa tahu depa panggil je. Betul. Lepas sudah panggil dia bagi pula duit. Dia kata ustaz ni macam mana ni, saya nak ambil duit ni kata ambil ni. Untuk guru pesan jangan duk ambil, dia kata tak boleh minta, kata. Betul. Ni memang kita tak minta depa bagi. Betul. Nabi pun iktiraf kan. Betul. Fatihah 7 ayat 30 ekor kambing. Cantik. Tuan-tuan, tadi baca berapa ayat dah tadi? Oh, kacau. Jom lagi kita nak pergi ni, kita nak tanya soalan yang kedua pada Ustaz Don. Kalaulah kita kata Islam itu satu agama yang baik, agama yang kasih sayang. Salam. Ni kita duk heran ni Ustaz. Pasal kita ni orang Islam lah. Tapi orang Islam itulah duk nampak duk gaduh, duk caci maki sama-sama orang Islam. Baik. Islam mari ke masjid pakat duduk hang kumpulan hang, aku kumpulan aku, kami tak mau ikut hang. Hang tak mau ikut kami. Orang Islam ni sebut dah agama Islam kan. Apa pasal Ustaz? Baik. Apa pasal jadi taman kita? Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-muslim kan nahli. Al-muslim kan nahli, orang Islam umpama lebah. Okey, hari hadis ni saya dengar daripada Ustaz Bad, Ustaz Badri Shah baca. Al muslim kan nahli, orang Islam ni umpama lebah. Lebah bila dia buat sarang, dalam dia ada madu. Jangan tengok ayam madu tu lagi, tengok tang sarang tu dulu. Bila dia buat sarang dekat dahan pokok, walaupun sarang dia besar, dahan pokok, ranting pokok tak patah. Bukan saja tak patah, pokok tualang hak tinggi tu tak ada siapa gamak duk pi kalau tak ada apa-apa, disebabkan ada dia orang panjat pokok tu, pi study pokok tu, buat PhD tajuk pokok tualang dengan sebab lebah buat sarang atas pokok. Macam itulah orang Islam, bila dia duduk di taman nirwana, dia akan bagi manfaat pada taman nirwana, dia tak rosakkan taman nirwana. Dia jaga, dia bentuk, dia bagi benda bagus. Bukan saja jaga, bagi madu pula dekat atas. Orang makan sihat pula. Ha ni falsafah Nabi bagi. Al-muslim kan nahli. Ha ni bila nak sembang dengan agama lain dan sebagainya, pakai falsafah ni. Muslim seperti lebah. Dia duduk tang mana bumi, di mana bahasa Melayu kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hak tu orang kita. Tapi jangan baca tang tu saja, kena tengok juga lebah ni dia ada satu sifat dia. Jangan jolok sarang lebah, jangan jolok sarang tebuan. Hang jolok kami, kami tak kacau orang. Tapi hang jolok kami sampai lubang cacing, kami cari hang.
Ha, yang ni selalu orang tak mau baca benda ni sampai habis. Selalu duk suruh kita ni baik dengan semua orang sahaja. Tapi dia tak baca yang Nabi habaq falsafah orang Islam ni macam lebah. Sebab selama ni jika dibangkitkan beberapa isu khususnya berkait dengan orang Islam, orang suka jolok sarang kita. Bila jolok, tebuan lebah dia tak pergi sekat sekok dia. Dia mesti turun satu sekolah tu. Betul kan? Ha, jadi hampa jangan marah bila orang Islam turun main mengamuk buat dektok syekh. Hampa jolok sarang ni. Ha ni. Benda ni kita kena pasak dulu kat semua orang. Siapa yang nak cerita tentang tajuk Islam rahmatan lil alamin ke apa, pasak dulu falsafah Nabi bagi tentang orang Islam. Jangan ambil orang Islam kalbunian, orang Islam ibarat apa binaan, tembok-tembok. Ha, mereka saling kukuh mengukuh antara satu dengan lain, ataupun orang Islam ini ibarat tubuh badan, satu terluka yang lain pun terasa sakit. Jangan ambil yang tu, ambil falsafah yang ni. Islam seperti lebah. Hampa jenuk sarang kami. Kami di atas tu kami tak kacau siapa. Kami buat kerja kami, bagi bagus kampung, jaga. Hang jenuk dengan hang-hang. Hang sampai terjun dalam sungai pun kami akan cari hang. Ini orang Islam. Kena faham tu. Ha, tapi yang tu nanti tajuk dulu. Itu bagi bunga dulu. Jadi nak abang kata, orang Islam dia ada falsafah dia. Bila sesama Islam ada benda yang Nabi suruh jaga dan ajar kita. Sebab itu, kalau kita kata sebab apa, banyak. Apakah sebab ada hasad dengki bergaduh antara sesama kita? Pertama, ni kalau habak sebab, ya, ya. Pertama, dia ada rasa diri dia paling bagus daripada semua orang. Ha, ni. Dia rasa dia paling bagus, cadangan dia paling betul, pengalaman dia paling lama, dia lah yang semua dia habis punca, orang lain kira tak berguna hidup. Ha, ni satu. Yang kedua, dia tak syok orang kalau tin dia, tin apa? Potong. Tuan-tuan tahu tin? Ha, ni bahasa Oxford ke? Tin ni macam kita bawa kereta, ha, bawa kereta, oh, potong, ha, tu, ha. Potong tu, orang panggil tin. Dia tak suka orang lebih daripada dia. Ni dua. Ni sepanjang. Sebab tu dia ada hasad dengki, dia ada bergaduh, dia hang aku ikut hang aku. Tiga. Siapa? Dia pergi jadi lagu ada benda hasad dengki iri hati dalam hati dia. Yang ketiga disebabkan oleh kita tidak belajar untuk hidup berjemaah. Maaf. Maaf lah. Maaf. Maaf. Orang masjid pun minta maaf. Tanya saja. Bukan cari gaduh. Bukan nak jolok seorang tu buat. Apa dia? Ada tak kuliah tajuk hidup berjemaah? Belajar macam mana nak hidup berjemaah? Ha, sistem tu ada. Dia kata belajar ke mana? Salah satu cara dia. Minta maaf lah. Cara cepat. Salah satu caranya ialah belajar dari semayang berjemaah. Haa. Sebab tu Islam suruh main semayang berjemaah. Bila selalu main semayang berjemaah, dia akan belajar hidup berjemaah. Contoh, tuan-tuan dah duduk dengan saya daripada tadi. Ada yang dah menguap, ada yang dah tertidur, ada yang dah lapar. Mungkin ada yang tadi baru lepas makan masuk, dia ada makanan dalam mulut pun duk kunyah lagi. Tapi ada satu benda yang tuan-tuan semua sepakat tuan-tuan tak berani buat sejak daripada awal tuan-tuan duduk dalam masjid ni. Hajah lagi lah tak wani nak buat. Apa dia? Kentut. Nampak dia bawa gelap. Betul? Kentut mana ada sabar berani buat dalam masjid? Tak tahulah kalau orang Taman Nirwana jenis bubuk dari insurans. Kentut ikut dan. Masuk masjid ni salah satu syarat dia kena tahan kentut tu. Oh. Bukan senang. Tambah duduk soh pertama. Hang kentut tu, bye-bye lah soh pertama. Tak ada arah lah yang. Dia punya tahan tu. Bukan orang kata tahan sampai muka biru ke ustaz? Tak ada, tu contoh lama. Tahan muka biru, contoh lama. Contoh baru, tahan sampai pungkuk kemuk-kemuk. Bila tak mau kentut. Kenapa tak mau kentut? Kentut dosa. Tak dosa. Jenuh kalau dosa.
Ha, kentut dosa? Tak dosa. Kentut bersalah? Tak salah. Tapi kenapa kita tak mau kentut? Saya kita tak mau orang yang berbusuk. Itulah falsafah yang diajak di dalam semayang kepada kita. Apa dia? Jangan ingat isi perut kita seorang lah. Orang lain pun ada isi perut, perut bergelojok, tak berani nak kentut. Pasal tanya ke orang lain. Macam tu juga kita hidup bermasyarakat. Jangan ingat marah kita seorang lah. Jangan ingat benci kita seorang lah. Orang lain pun ada marah, orang lain pun ada benci, orang lain pun ada geram. Orang lain tahan. Pasal nak bagi hidup sama-sama ngam. Nampak? Nampak falsafah aja. Cara hidup berjemaah. Ha, yang ini penting. Ha, jadi itu kalau kata anak bagi sebab, apa sebabnya jadi macam tu. Jadi saya ambil tiga tadi. Taman Nirwana bagi manfaat kepada orang, dan juga tahun baru, cara untuk kita hidup berjemaah ramai-ramai, jumlah kita semua semayang berjemaah. Ni ajak ni. Kita selalu duk ingat semayang berjemaah untuk 27 rakaat, apa 27 pahala ya, betul? Ha. 27 pahala tu contoh bagus. Tapi itu satu contoh yang dah bahagi daripada dulu lagi. Contoh sekarang kena dengan suhu dia, kena dengan suasana dia. Tuan-tuan nak hidup elok-elok, berkawan cantik-cantik, main semayang berjemaah. Orang kata macam mana pula cara belajar? Tengok semayang rapat soft. Jangan. Rapat soft ni material tuan-tuan, fizikal. Islam dia tak bentuk fizikal. Sebab tu semayang rapat soft, masjid negara, masjid negeri, tapi keluar bergaduh serupa tu. Sebab yang rapat bukan yang ni. Yang rapat antara kita bila kita semayang berjemaah sebenarnya ialah hati. Pasal tu Allah sebut dalam Quran, wa allafa baina qulubihim, akulah yang menyatukan hati mereka. Pasal tu dalam masjid semua lapang dada, kena lapang dada. Contoh tu imam jadi imam baca panjang, relax, kita tak marah. Kita baru sampai, kita tak kenal tu imam pun. Tu imam budak-budak aja rupanya. Kita masih lagi boleh ikut dekat belakang. Kita tak banyak suara pun. Kita lapang dada. Budak ni lagi pandai daripada aku, dia lagi terer daripada aku. Tapi benda tu kita tak tarik buat keluar dalam masyarakat. Dalam masyarakat, siapa saja nak jadi ketua, kita mesti nak tengok. Ni dia harta banyak mana ni. Dia ni siapa ni? Ni belajar tinggi tak mana ni? Dia ni boleh buat apa? Banyak soalannya. Contoh semayang berjemaah, tempat tu imam lah yang kosong, soft makmum lah yang penuh. Dalam masyarakat, tempat tu imam paling ramai nak jadi imam, tempat makmum yang tak ada orang pakat berebut nak jadi ketua. Nampak tak? Dia tak ambil benda tu. Jom Taman Nirwana, saya menyeru tuan-tuan datang semayang berjemaah. Tuan-tuan akan belajar hidup berjemaah. Akan hilang hasad dengki. Cuba bayangkan macam mana Nabi dengan para sahabat tengah duduk dalam satu majlis. Nabi kata, siapa yang nak bagi harta untuk perjuangan Islam? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Saya bagi setengah daripada harta saya kepada Islam. Sayyidina Abu Bakar kata lagu tu. Di dalam majlis ni. Bukan pesan. Dalam majlis ni. Tiba-tiba bangun Saidina Umar. Saya bagi setengah daripada Abu Bakar bagi tadi. Lawan. Ha. Habis majlis keluar Saidina Umar. Ish. Kalau nak aku bagi lagi setengah, mesti sama dengan Abu Bakar. Patah balik. Ya Rasulullah, saya nak bagi lagi setengah daripada harta saya yang saya bagi tak sah. Menyamai Saidina Abu Bakar. Nabi kata, tak. Abu Bakar baru je balik tadi. Hai. Dia buat apa? Dia mai bagi semua harta dia. Nampak tak? Kan seronok kita dengar macam, ya Allah hebatnya. Dia belajar hidup berjemaah. Dia sayang kawan dia kerana buat agama. Dia sayang kawan dia. Ya Allah, pasal apa aku nak mengatakan dia? Dia duduk soh pertama. Pasal apa aku nak gaduh dengan dia? Dia mai awal masjid semayang subuh daripada aku. Sayang kawan kerana agama. Syuk. Sebab tu saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Wadi Anwar. Dia kata perkataan ni, kita duk sebut lama dah. Saya pun sebut lama, tapi tak pernah sampai kat konklusi macam mana dia buat.
Dia sebut-sebut tu hati jadi, ya Allah, hak ni yang aku mau selama ni. Apa dia? Dia kata apa? Bila Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan, maknanya kasih sayang Allah jatuh atas dia, Allah akan bagi dia faham agama. Maka apa kata Ustaz Wadiyallah? Ada duit banyak bukan makna Allah sayang. Ada famous banyak bukan makna Allah sayang. Ada viewers, likers banyak dalam internet bukan makna Allah sayang. Ada kawan berlambak bukan makna Allah sayang. Ada jawatan, ada kedudukan, tadi duduk habak jawatan saya dan sebagainya, itu bukan tanda Allah sayang. Nak tahu Allah sayang ke tak, bila mai benda agama dia cukup syok, badan dia jadi ringan, orang suruh semayang dia syok, orang duduk dalam majlis dia syok, orang ajak tahlil dia syok, orang ajak baca yasin dia syok, orang semayang berjemaah terawih dia syok, orang nak bangun tahajud dia syok, baca Quran dia syok, badan dia jadi syok. Tu tanda Allah sayang. Ha. Saya dengar-dengar kata-kata tu jadi, hak ni yang aku nak selama ni. Aku tak faham selama ni aku duk baca. Ha. Kita ada, kita hari ni dengan masyarakat kita war-warkan, nak tahu kawan ni berjaya ke tak, mesti naik Lamborghini, mesti rumah dia besar. Tunjuk rumah besar cakap alhamdulillah, tunjuk rumah kecil Allahu akbar wa ayazubillah. Tak betul, tak betul, betul tak yang saya kata? Ha. Sebab tu saya kata tadi, tahun 2019 jangan keluar tahun baru. Jangan keluar pembentukan minda kita. School of thought kita dah lain. Tak sama macam Tok Wan dengan Tok Nek kita bentuk. Walhal itu school of thought yang betul. Dia bawa kita supaya tengok orang hati budi. Pasal itu dia ada pepatah, dia kata apa? Orang berbudi, orang memberi kita merasa. Orang berbudi kita berbahasa. Ha, ini orang tua dulu kata. Dia nak bentuk pasak kepada kita. Maka sekali lagi saya menyeru, jom. Betul ya, saya tak lari daripada tiga ni. Saya ajak tuan-tuan, jom. Dia kata, cukupkah banyak ni saja Ustaz duduk ajak? Tak apa, malam ni cukup banyak ni. Sebab apa? Ejen pembersih, ejen penyucian, ejen apa kita kata? Transformasi. Ejen transformasi Taman Nirwana cukup banyak ni. Cukup. Kenapa? Sebab yang saya tahu, kalau nak cuci najis mughallazah pun hanya satu sahaja basuhan tanah. Yang lain semua basuhan air. Bukankah kita dibuat daripada tanah? Antara najis paling besar adalah syirik yang kita kena basuh. So kalau tempat ni ada 7/7, 1/7 banyak ni cukup untuk bersihkan tempat ni. Boleh falsafah lagu tu? Dia buat terjegi juga kan? Beliau tadi cakap apa budak ni? Faham tak tuan-tuan saya duk cakap ni? So, Hajar faham tak? Faham. Wanita hewan semangat tu lah ni. Hal hewan wanita ni. Jadi kembali lagi sekali, last untuk round kedua ya. Kenapa orang Islam ada perangai hasad dengki, sesama Islam bergaduh dan sebagainya apa semua? Yang pertama tadi saya rabak dah, jom semayang berjemaah dulu. Yang kedua, jomlah kita belajar hidup berjemaah dengan ilmu. Mustahillah Nabi duduk 63 tahun Nabi tak ajak kita macam mana nak hidup bermasyarakat. Saya baca Al-Muslim Kan Nahli tu pun berapa orang baru dengar. Wahal dah lama hidup kan. Ha, banyak ilmu Nabi ajak macam mana nak duduk berjemaah. Banyak. Antaranya Nabi kata, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Pukul 9 dah. Kita 9:30. Ya. Selesai lah kot takat ni. Cukup. Round yang kedua ni kita tutup tadi. Al-muslim, muslim itu man, siapa-siapa, salimal muslimun min lisanihi wa yadih.
mengamankan orang lain daripada lidah dan perbuatannya. Maksudnya lidah dia bukan mulut jahat, tangan dia bukan tangan jahat. Maksudnya kalau ada kuasa dia tak buat jahat, kalau tangan dia, dia tak tumbuk orang, dia tak buat vandalism, dia tak rosakkan. Sekali lagi patah balik kepada yang saya habaq minda yang ketiga tadi, apa dia? Apa benda yang aku boleh duduk memperelokkan tempat taman nirwana ini? Sekejap, sekejap, sebelum tutup round kedua, saja aja nak sebut, saja aja nak sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat ni orang Islam berapa ramai noh? Mana geng masjid? Tanya sikit geng masjid. Ha. Berapa persen? Persen payah nak kira, bagi jumlah lah. Jumlah lagi. Agak sudahlah, bohong bukan saya tahu pun. Bohong gilalah. Tapi nampak macam menggalakkan pembohongan lah kan, berdosa Allah lah. Ha, bagilah habaq lah. Ha? 1,000 orang. Kawasan Taman Nirwana ni lah, betul lah. So maknanya lebih kurang 1,000 orang. Baik. Tuan-tuan tahu tak paper hari ni, lepas bincang tu jubah, tang hujung-hujung paper sikit. Satu NGO kemanusiaan untuk geng-geng kulit gelap ni. Bukan tengok ustaz gelap, jangan silap eh? Nak highlight kan, kata NGO kulit gelap ni yang duduk dekat belah Somalia, yang duduk belah Utopia ni, apa Utopia apa dulu? Habsyah. Duduk belah Utopia, Habsyah apa semua, bawah Mesir sikit tu, yang jenis disease-disease apa duk ada ni kan. Dia ada NGO yang ambil berat pasal dia bawah tinggi kulit gelap, negara-negara lain lah. Dia buat keluar satu research, dia bagi tahu kata hari ini di dunia 26 orang sahaja, billionaire di dunia 26 orang sahaja menyamai pendapatan setengah penduduk dunia. 26 orang ya. Kekayaan dia, dia duduk seorang-seorang dia tu, 26 orang depa tu sama macam setengah kita punya dunia duk makan. Punya tak adil, zalim tu geng-geng kawan kita, saudara kita Islam di Somalia apa semua yang jenis duk kena disease. Geng-geng NGO ni kata apa, depa yang kaya yang billionaire ni, dia punya pendapatan setahun boleh biaya dia punya pendapatan sebulan boleh biaya setahun punya perubatan untuk anak-anak kulit gelap yang kena disease ni. Tapi tak ada siapa tolong menengok manusia macam mana. Oleh itu, berdasarkan fakta kes yang ada, saya menyeru, ingat tajuk kita tiga, tak lari. Kita kata dekat orang di luar sana, jom tengok kita di sini. Berapa lama dah tuan-tuan hidup dekat sini? Takkan tak boleh ada satu sekolah percuma, pendidikan percuma, pembiayaan percuma daripada penduduk Taman Nirwana untuk anak-anak sekolah tadikah? 1,000 orang ramai tuan-tuan. Ini bukan 1,000 orang Somalia tau. 1,000 orang Taman Nirwana tau. Ha. Sebab saya sempat sekali. Ini kita tengah cakap kasih sayang lah. Kasih sayang bukan untuk adik-beradik kita saja. Semua ni tuan-tuan ingat, adik-beradik kita duduk jauh daripada kita. Saya, kakak saya duduk Manjung. Sini nak pergi Manjung tuan-tuan, Allahu Akbar kabirah. Siapa yang biasa duduk pergi mesti tahu lah jauh dia macam mana. Makna kalau kata apa jadi dekat kakak saya, kami tak boleh tolong. Mesti penduduk kampung dekat situ yang akan tolong kakak saya. Kalau kakak saya tak baik dengan mereka macam mana? Sama macam tuan-tuan duduk sini. Ada daripada Kelantan, ada daripada Terengganu, ada daripada Johor, ada daripada Sarawak, Sarawak. Kalau jadi apa-apa dekat tuan-tuan sini, penduduk sinilah yang akan tolong jaga tuan-tuan. Jom kita semarak kasih sayang antara kita. Contoh saya bagi, contoh. Alhamdulillah. Allah.
saya sempat bagi kuliah dengan 250 orang mutawif. Saya tanya dekat mereka, mutawif ni berapa orang yang hantar anak pergi tadikah? Daripada 250 orang tu ada 10 orang yang hantar anak pergi tadikah. Maknanya kesimpulan kita boleh dapat, di kalangan mutawif ni ada yang bujang, ada yang kahwin dan isteri dia tak kerja jaga anak. Hanya 10 orang saja yang mungkin sibuk suami isteri hantar anak pergi dekat tadikah. 10 orang. Saya kata, jom kita ambil zakat, boleh tak? Zakat kecil je, 0.25%, maknanya 0.025 daripada gaji seorang yang berpendapatan contohnya 2,000, dia akan bagi zakat dia RM50. Sorry, 1,000, betul lah, 2,000, RM50. 2 bulan pergi jadi mutawif, 2 bulan, sebulan 2,000, sebulan lagi 2,000, 2 bulan sama dengan 100. Cuba ditabungkan 100 tu daripada 250 orang, kita akan dapat harga dia RM25,000. Kalau yang hantar anak itu paling mahal katalah RM800, 10 orang ada RM8,000. Daripada RM25,000 tadi, anak-anak yang pergi tadikah ini boleh pergi 3 bulan secara percuma. Itu zakat wajib. Tuan-tuan jangan buat muka muhasabah diri. Saya nak bakar semangat penduduk di sini. Sebab tu saya tak mau lari jauh sangat. Kalau kita lari jauh sangat, kita selalu bincangkan dunia, kita terlupa nak bangunkan kampung kita. Banyak benda yang kita kena buat. Tuan-tuan duduk dekat sini, daripada banyak benda-benda yang duduk naik kawasan dekat-dekat, takkan kita sebagai persatuan penduduk tak boleh nak usahakan untuk dapatkan kedai-kedai yang ada di sekitar ni untuk milikkan kita, diwakafkan untuk kebajikan anak-anak sampai ke masa hadapan? Kita tak boleh tahu bila kita hidup. Abang-abang universiti yang mana ada dekat sini, yang ada dalam sini, kan tenaga muda kan rugi kalau kita habiskan tanpa untuk kita beri kepada sumbangan pada masyarakat. Jom kita padu sama-sama, bangkit sama-sama, bawa balik Taman Nirwana dengan kasih sayang untuk bangunkan penduduk sini. Bawa. Ha, itu sebagai sikit renungan. Bila kita fikir benda macam tu, susahlah kita nak bergaduh. Dia bila bergaduh ni sebab tak ada benda nak fikir. Apa nak buat orang ni bergaduh lah sayang. Wallahualam. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan muhasabah kepada diri kita, mengapa kita sebagai penganut agama Islam tetapi masih lagi tidak mampu untuk mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan kasih sayang di antara kita. Dalam banyak-banyak cerita yang Ustaz untuk sebut tadi, satu benda yang sangat terkesan pada saya, Allah kentut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada empat jenis kategori kentut. Tu dia, mai dah pasal apa? Lagi pada balik beli buah ni ya. Yang pertama, orang yang nak kentut tapi dia tahan diri dia. Kan rasa nak kentut sangat ni tengah orang ramai-ramai. Allah. Tapi dia tahan diri dia sebab dia tadi satu, dia takut orang rasa tak selesa. Betul. Dengan bunyi kentut dia, kentut dia, maka dia sanggup menahan itu sampai kemahiran itu diperlukan. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, orang rasa nak kentut tengah orang ramai, dia tak heran, dia pun teran bagi keluar ni. Kan dia pun buat muka selam babaga kan. Apa nak mahu apa, semua manusia kentut. Kentut dia kata. Dia dengan bangga dengan aku kentut. Kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, dia nak kentut sangat, dia takut orang kata kat dia, dia malu kat orang, dia pun duk ejak nampak dia kentut. Itu kemahiran tabib. Dia buat tak api. Orang bagi nak cari. Dia buat cari sama. Dia kategori ketiga ni dia buat diam kan. Hak yang keempat ni lagi dahsyat.
Dia kentut pelan-pelan. Lepas tu orang kata, siapa masuk? Eh, dia yang pertama sekali dia tanya, siapa kentut ni? Alhamdulillah, abang celakak. Dia yang kentut. Pindah poin ke orang lain. Daripada empat-empat kategori kentut ni Ustaz, yang mana satu kentut kasih sayang? Jahanam. Tanya saya, saya rasa hak yang pertama tadilah. Betul ya. Dan dia apa sanggup merosakkan diri dia sebab dia nak jaga kedamaian orang. Betul. Dalam grup WhatsApp kita macam tu Ustaz. Betul. Macam-macam. Dia tak kira sensitiviti siapa pun. Yang nombor dua ni. Yang nombor dua tadi dia tibai apa? Kan dia tak tahu dalam tu macam-macam parti ya dah. Ada hijau, ada merah, ada oren. Dia duk kira main parti dia bram. Aku kata aku pun ada parti juga kan. Takkan aku nak sebut juga dalam ni rosak habis satu taman. Betul. Tu. Apa yang kita tak suka, apa yang kita tak suka orang buat dekat kita, kita jangan buat orang lain tak suka dengan kita. Betul. Kan? Betul. Ni dalam grup WhatsApp semua pakai ada kategori yang mana yang nombor dua tu bukan kasih sayang lah. Ikut pada tempat lah. Ikut pada tempat. Eh tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 10 minit lagi. Baik. Pada 5 soalan, jadi ini soalan yang terakhir lah. Cantik. Kan kesimpulan kita main daripada jauh sana. Memang nak tunggu waktu lah. Duk tunggu. Nah, sampai dah kat sini ni. Tuh. Tak tuan. Dia punya semangat nak main taman nirvana. Pukul 6 dia sampai dah. Nah, dia telefon dia, Ustaz tu mana? Saya dah sampai dah. Saya baru punch out keluar daripada pejabat. Tu dia. Kan sampai rumah tak ada nak mandi dah. Bini kata awak tak mandi dulu dah. Ustaz dah duduk tunggu dah kat sana. Kan kita pun penderah main ni. Main ni lapar. Main ajak dia makan. Dia kata aku dah makan dah tadi. Sampai hati sayang. Jadi kesimpulannya Ustaz, ya, kita nak cerita tentang Islam, agama kasih sayang. Macam mana kita nak menyuburkan kasih sayang di kalangan masyarakat kita yang hidup sesama Islam, bahkan ada yang bukan Islam pun di kalangan masyarakat kita. Betul. Jiran kita, apa yang Nabi ajar supaya masyarakat ini sama seperti masyarakat di Madinah waktu Nabi itu? Nabi ajar supaya melakukan perkara-perkara kasih sayang ini, sebarkan salam contohnya kan, ataupun jamu orang makan. Betul kan? Betul. Bangun berdiri malam. Betul. Untuk kita menyebarkan kasih sayang. Betul. Jadi kesimpulan apa kepada Ustaz? Masih Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kesimpulan, kalau kita bila kita renung diri kita, ada beberapa benda yang kita tahu benda tu kita tak boleh nak jawab soalan tu sangat malam ni. Sebagai contoh, berapa 1,000 orang Islam yang ada di sini, berapa kali kita buat gerakan Taman Nirwana untuk memahamkan orang tentang Nabi kita kepada taman. Khutbah Jumaat misalnya, diminta semua penduduk Taman Nirwana balik untuk bagi tahu kepada ahli keluarga, hari ini, minggu ini, bermula Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin sampai Jumaat akan datang, kita akan bercakap tentang Rasulullah dan kehebatan baginda, dan ceritakanlah kepada jiran tetangga kita tentang siapa Rasulullah supaya mereka contoh buat macam tu. Tak ada. Dua, kita lagi jauh lagi, termasuk saya lah, yang ni saya pun sebab dulu masa sekolah rendah, kawan saya ada kawan bukan Islam, tapi bila dah masuk sekolah menengah, dah besar, dah masuk pergi pula Mesir, Syubra, kelas Quran, memang tak jumpa lah orang yang beragama lain kan. Tuan-tuan mungkin ada peluang kerja pula pejabat tuan-tuan dan sebagainya, macam saya tak ada, pejabat kami memang totally semua orang Islam sebab College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Apa dia? Kita jarang angkat tangan tadah doa minta orang-orang bukan Islam ni masuk Islam. Saya masa belajar ada, tapi orang yang sedikit jauh. Masa tu saya kan gila kumpulan Linkin Park kan. Saya doa dia pun masuk Islam. Tak masuk-masuk juga ambil law. Doa tak makbul, saya buat lah.
doa setiap kali semayang doa. Tetapi bunuh diri lah pula dah. Ha, kata ya Allah tak ada masuk Islam kan, doa ya Allah bagilah tolong. Doa. Jadi cuba bayangkan kalau orang-orang yang kaya di negara kita yang kita marah mereka, kita tukar marah itu dengan doa. Saya rasa tak salah pun. Sebab kalau ikut falsafah dia tadi, sahabat Nabi dakwah dekat kampung tu, maknanya kampung tu tak Islam lagi. Bila kampung tu tak Islam, depa halau pula, tata nak minta ubat, siap ni baca surah Fatihah. Maknanya berdoa kat toke dia lah kan. Untuk batin lah. Ha? Maknanya kalau doa tu boleh sembuh. Saya rasa untuk doa masuk Islam lebih besar daripada doa sembuh daripada penyakit. Cuba kita bagi portfolio sesama kita, adik-beradik kita ke sini yang mana ada. Okey, hari ni klub ni doakan untuk ni, doakan untuk ni, doakan untuk ni, doakan untuk orang kaya ni, orang ni, orang ni, doakan untuk orang ni masuk Islam, masuk Islam. Saya rasa insya-Allah kita tak akan ada masa untuk kita bergaduh. Dan andai kata yang saya cerita dekat tuan-tuan tadi berkaitan dengan binakan sekolah dan pendidikan apa percuma di wakaf tadi tu, kalau tuan-tuan nak tengok contoh, mereka ada buat di Indonesia di apa nama Surakarta. Di Surakarta ada satu universiti nama Universiti Batik Surakarta. Universiti ini nama dia Universiti Batik Surakarta, bukan disebabkan Surakarta terkenal dengan batik. Surakarta memang terkenal dengan batik. Tetapi pengusaha-pengusaha batik kumpul duit bina universiti untuk anak-anak belajar secara percuma atau paling minimum. Jadi tuan-tuan boleh tengok corak pembentukan macam tu. Saya biasa cakap juga benda ni, minta maaf eh. Saya ni bukan nak suruh bergaduh pada. Saya biasa cakap benda ini untuk Negeri Sembilan pun saya biasa cakap. Sebab di kawasan Port Dickson dengan Teluk Kemang kan, asalnya semua orang berhak untuk tengok laut Allah Taala. Tapi bila dah dibinakan hotel banyak, maka hanya orang yang ada duit sahaja yang berhak melihat ciptaan Allah. Jadi apalah salahnya pengusaha-pengusaha hotel itu memadukan duit untuk membina sekolah kepada anak-anak tadi atas berjasa kepada orang kampung yang tak marah pun mereka ambil pemandangan indah Allah daripada diri penduduk kampung. Ha. So bila kita bincang-bincang tajuk macam ni, saya duk cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan duk dengar alhamdulillah apa semua kan, waktu kita duk habaq balik, maka kesimpulan saya untuk macam mana nak bina yang tadi, tiga. Satu, tolong tengok kampung kita. Tolong tengok kampung kita. Apa yang boleh bangunkan kampung, perelokkan kampung, cantikkan kampung, tolong buat. Yang ni disebut dalam bahasa Pekah, hubbul watan. Dia sayang tanah air dia. Dua, tolong gunakan school of thought, bentuk pemikiran, apa saya boleh bagi manfaat dekat tempat sini. Termasuklah abang-abang mungkin yang mana menyewa, yang duduk sementara di kawasan ni, apa manfaat boleh bagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ingat, tengok saya lelok. Tahun ini tahun 2019. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bila saya cakap ni kesimpulan ni, tuan-tuan jangan marah saya, jangan benci saya. Saya masih lagi berdiri di atas stand tadi. Saya nak ajak dan nak bakar semangat tuan-tuan malam ni betul-betul supaya tuan-tuan dapat buat sesuatu untuk kampung tuan-tuan. Apa dia? 2019, sebelumnya dah berlalu 4 kali kerosakan pada ekonomi. 1987 ekonomi jatuh, 1997 ekonomi jatuh George Soros, 2007 tsunami ekonomi jatuh ketika itu, 2017 pun jatuh juga.
Jadi empat kali kejatuhan ekonomi jadi depan mata kita. Maaf ya, maaf ya kalau saya sebut. Kita masih lagi di takok yang sama. Saya risau 2027. Kalau tuan-tuan rasa macam, eh benar ni sunnatullah ke? Jangan tinggal surah Yusuf. Surah Yusuf kan raja mimpi 7 ekor lembu kurih makan 7 ekor lembu gemuk. Nabi Yusuf kata apa? Akan ada 7 kali, 7 bulan, 7 tahun kemarau, betul tak? Yang kita akan makan adalah bekal yang kita tabung. So kalau katalah 7 tahun kemarau itu ditukarkan, maaflah maaf eh, dengan hari ini duduk pi kepada 2007, 2017, 1997, maka pakar ekonomi pun kata within that range 7 ke 10 tahun ekonomi mesti akan tunggang terbalik. So kita tahu, malam ni kita sebut jelas, kita tahu. Ya, adakah kita akan duduk di takok yang sama? Saya serahkan kepada tuan-tuan itu atas tanda persoalan sebagai kasih sayang kepada tuan-tuan. Okey? Jangan ingat kita saja, ingat kampung kita juga. Kalau kita seorang aja boleh isi minyak kereta, orang lain tak dapat, tak seronok juga. So jom kita padu pemikiran sama-sama. Bangunkan taman ini. Bangunkan 1,000 orang yang ada di sini sebagai contoh teladan kepada orang lain. Semoga malam ini punya pengisian berbeza sedikit daripada yang sebelum-sebelum ini. Khusus membincangkan 3 benda: kampung, taman, nirwana, bagi manfaat pada orang lain, dan juga pada tahun 2019 mesti kena buat perubahan. Ini bukan zaman semua orang tak tahu. Jangan silap. Ini zaman semua orang tahu. Hatta kereta jatuh dalam jambatan Pulau Pinang masuk laut pun belum keluar berita lagi, semua orang dah tahu. Okey. So macam mana? Tuan-tuan okey tak? Sekadar saya tanya sikit dulu ya. Tuan-tuan okey? Tuan-tuan faham? Okey, faham. Tuan-tuan boleh dapat, minta maaf. Ajar okey? Kalau semua okey, tolong angkat tangan kanan. Tolong angkat tangan kanan. Angkat semua tangan kanan. Letakkan tangan kanan di belakang sahabat sebelah kanan. Sapu belakang dia, kata dekat dia, jom kita berubah sama-sama. Jom kita berubah sama-sama. Angkat tangan kiri, sapu kawan sebelah kiri. Kau pun samalah. Kau pun sama. Mari kata dekat dia ya. Boleh ya? Minta maaf dia salah siap daripada saya. Sekadar melawaklah, tapi ingatan supaya jom kita berubah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada Ustaz Doa. Alhamdulillah. Itulah yang dapat kita rumus, yang kita dapat fikirkan tentang agama Islam, agama kasih sayang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang jelas dan memang benar melalui perputusan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami putuskan engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa kebaikan, membawa kedamaian, membawa ketenangan buat semua seluruh alam ini. Bukan saja alam di atas muka bumi, alam tujuh petala langit, alam tujuh petala bumi. Rahmat perutusan Nabi itu membawa kepada manfaat kepada seluruh alam. Maka asas tema manfaat itulah Ustaz Don telah menceritakan bagaimana sifatnya manfaat diri kita manusia itu diri. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut ahabbun nas ilallah. Ini hadis Nabi ya, bukan firman Allah, hadis Nabi. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dikasihi oleh Allah iaitulah orang yang hidupnya memberi manfaat kepada manusia. Ustaz Don letak dua perkara untuk kita menjadi manfaat untuk penduduk-penduduk di kawasan taman kita ini, perkampungan kita ini. Yang pertama sekali Ustaz Don kata kita kena gunakan akal kita, pemikiran kita, fikir masalah penduduk kita di sini apa dia? Apa dia keperluan masyarakat yang ada di sini? Sebagai ahli jawatan kuasa masjid, dia fikirkan apa keperluan jemaah-jemaah masjid yang ada di sini, maka kita tolong bantu memberi manfaat, anfa'uhum, memberi manfaat kepada mereka. Pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di sini fikir tentang masalah-masalah penduduk di sini, lalu kita nak memberi